Alhamdulillah, saya bernama Datuk Zainul Bahari, kelahiran Jambi 66 tahun yang lalu ya. Kebetulan juga saya dibesarkan di kota Jambi, di Tanah Pili Pusako Betua, kota Jambi. Dulu saya tinggal di Jalan Dewi Sartika nomor 7 RT 11 di Kelurahan Beringin, termasuk pasar Kecamatan Pasar Jambi. Di sana saya dilahirkan, kemudian dibesarkan oleh kedua orang tua saya. Kemudian saya dulunya memang untuk seni ini memang sudah ada dari dulu ya. Saya lahir menikmati seni, tumbuh kembang dalam ya keluarga seni. Mungkin diturun-menurunkan dari nenek saya, dari keturunan saya. Alhamdulillah, dari bakat kecil saya, kecintaan saya pada seni lukis, kemudian seni menggambar, disitulah terinspirasi saya untuk membuat satu seni, yaitu menciptakan motif batik-batik Jambi. Sesuai juga dengan bahwasanya Jambi dulunya ada batik dari zaman raja-rajanya, namun setelah berkembang dari zaman kerajaan Melayu, kemudian terpendam kembali setelah Kesultanan Jambi runtuh 1875. Kemudian kita mulai bangkit sebagai putra daerah untuk mengembangkan tradisi budaya yang ada di Jambi, terutama batik Jambi. Dari literatur, para sejarah dan para peneliti, kemudian juga saya banyak membaca artikel-artikel dari luar negeri, ya, termasuk artikel Jambi banyak sekali yang didapat di Belanda. Sesuai dengan keberadaan batik Jambi. Dari situlah dengan bakat saya dari seni lukis, kemudian saya melihat, menikmati dari peninggalan orang-orang tua saya, yaitu berupa batik Jambi kuno. Dari situlah mulai saya tertarik untuk ya mengembangkan batik Jambi sesuai dengan budaya yang ada di Jambi. Kemudian saya meneliti juga kembali. Dari 84 saya mulai meneliti batik-batik Jambi, terutama dari peninggalan orang-orang tua saya, kemudian kekerabatan saya. Dari itulah mulai tumbuh kembangnya saya untuk mencintai batik Jambi. Di situ juga saya mulai mendapat inspirasi bahwasanya karya dari anak negeri Jambi atau nenek moyang kita dulu sangat indah. Karena Jambi memang kulturan Melayu dan dipengaruhi oleh beberapa budaya yang ada di dalam kerjasama antara Jambi dengan negara-negara lain. Terutama Jambi sudah pernah, kerajaan Jambi bekerja sama dengan Cina, Eropa, India, sampai ke negara Turki. Nah, dari hal itulah mulai saya meneliti bahwasanya batik Jambi merupakan batik tertua yang ada di Sumatera. Dari nenek moyang kita, kemudian diteruskan kepada nenek kita, kemudian dari saya mulailah saya menyukai dalam hal seni batik utamanya, karena dari awalnya itu tadi kita punya skill daripada seni rupa, kemudian dari itulah kita tumbuh kembangkan membuat desain-desain batik Jambi.
dulu saya apalah tamatan SMA, istilahnya saya juga dulu serabutan juga pekerjaan, namun udah lama kemudian saya bergabung dengan Yayasan Bina Lestari Budaya. Di situ saya bergabung, waktu itu dipimpin oleh Ibu Rini Sarip. Nah, disitulah mulai saya bergabung dan membuat suatu desain. Kebetulan Ibu Lili juga merupakan pelopor daripada batik Jambi, desa seni budaya yang lain. Dari tangan beliau kami betul-betul dibina untuk menjadi seorang atau yang mencintai suatu seni budaya. Lalu saya ikut beliau, saya bekerja di Yayasan Bina Lestari Budaya di Mudung Laut, ya. Kalau dihitung dari awal sampai sekarang, saya sudah hampir 35 tahun bekerja di Yayasan Selaras Bina Masa atau Yayasan Lestari Budaya yang dipimpin oleh Ibu Di Sarip. Kebetulan beliau merupakan istri dari Gubernur Jambi, Pak Abdurrahman Sayuti. Nah, disitulah kami bergabung, timbullah semangat seni budaya itu timbul. Nah, di situ juga saya mendapatkan pelatihan, kemudian dikirim kemana-mana, kemudian sesuai dengan skill saya seorang pelukis, dan kemudian saya beralih kepada motif-motif Jambi. Berkat dan nenek moyang kita, memang Jambi sudah mempunyai batik, ya, merupakan batik tertua di Sumatera. Sebenarnya Jambi itu banyak sekali motif-motif klasik Jambi yang dibuat. Itu hampir yang sudah saya ini kan hampir 200 macam motif klasik Jambi. Nah, Jambi mempunyai keunikan daripada batik-batik yang lain yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Termasuklah Jambi merupakan batik yang ada di Sumatera. Macam motif Jambi itu ada 5 unsur budaya dipengaruhi. Pertama, ada budaya India, Arab, Cina, Melayu. Kemudian juga ada budaya antara Jambi dan Mataram. Itulah yang membuat satu batik Jambi ini mempunyai keunikan. Kemudian daripada batik Jambi itu sendiri, kebetulan saya tinggal di Danau Sipin, yaitu daerah Kecamatan Danau Sipin di Kelurahan Legok. Saya berinisiatif membuat batik yang namanya batik Sipin Jajaran. Itu pun batik Sipin Jajaran sesuai dengan destinasi sejarah dan budaya yang ada di sini. Contohnya, Danau Sipin merupakan cikal bakal tempat peradaban Melayu tuanya. Di situ ada Candi Skarabat atau Candi Solo Sipin, kemudian ada Kelenteng Walengkeng, kemudian ada Makam Raja-Raja, kemudian ada Candi Skarabat atau Candi Solo Sipin. Nah, keberadaan kami di situ tinggal, maka terlahirlah inspirasi Datuk untuk membuat satu desain ataupun batik yang lahir di Danau Sipin, yaitu namanya batik Sipin Jajaran. Yang kami ambil dari segi motifnya, pertama dari adanya Kelenteng Walengkeng berada di Danau Sipin, kemudian ada Stupa Candi Solo Sipin atau Stupa Candi Skarabat, kemudian ada tumbuhan, yaitu tumbuhan buah 66 yang sangat langka, karena buah 66 itu hanya tumbuh di pohon, bukan di ranting. Kemudian juga banyak sekali, kebetulan di danau ini ada istilahnya danau, isi daripada danau sendiri, yaitu ikan, flora dan faunanya itu. Contohnya dari motif ikan kami angkat, ada ikan botia dan ikan ringo. Kemudian ada sejenis serak atau ibaratnya kura-kura.
kalau orang kami di Danasi menyebut. Kemudian juga ada kelenteng Walengkeng, kelenteng tertua setelah Hoktek. Nah, di situ kami buat juga motif kelenteng. Kalau dilihat dari itu, keberadaan toleransi beragama di Danasi Pin sudah ada dari zaman-zamannya dulu. Maka saya buatlah motif yang berkhaskan atau yang bernuansakan kesejarahan yang ada di Danasi Pin. Maka saya buatlah motif batik Siping Jajaran sesuai dengan destinasi sejarah dan budaya yang ada di Danasi Pin. Saya dulu pertama kali membatik itu awalnya daripada belajar melihat, ya, apalagi mungkin dari keturunan saya, dari garis ibu, kebetulan ibu atau nenek saya yang dari garis penembahan Senopati Ingologo Imataram Suto Wijoyo, yaitu Raja Mataram Islam pertama. Dari situlah, dari luhur saya, kedapatan dalam hal batik itu sendiri. Jadi timbullah pada diri saya, kemudian juga dari bapak saya seorang Melayu yang dari Terah Pagaruyung juga. Kemudian dari itulah awalnya kecintaan saya, karena saya dari kecil hobi menggambar atau melukis. Dari kehobian saya itu, saya melihat kebetulan ibu juga keluarga mempunyai koleksi batik Jambi yang dibuat oleh nenek moyang itu. Maka ketertarikan saya, cobalah saya berpindah dari saya melukis secara umum, tapi saya buat suatu desain untuk desain batik Jambi. Dikarenakan saya melihat motif-motif yang ada dari peninggalan orang-orang tua dulu, yaitu batik Jambi. Maka tertarikan itulah saya mulai menggali-menggali. Kemudian saya mengumpulkan, sambil dulu saya punya kamera, namanya kamera jadul ya, waktu zaman dulu. Itulah sebagai saya, apabila saya menemukan batik kuno, saya ambil. Kemudian saya print, nah, lalu saya ikutkan motif itu. Kemudian saya bukukan atau saya angkat kembali, lalu saya lukis di HPS, kemudian saya simpan. Dari 84 itu sudah banyak sekali saya dapatkan sampai masa pandemi ini, hampir 200 macam motif klasik. Kemudian ada lagi sebagian dari karya saya. Nah, saya kembangkan dari apa yang ada pernah saya lihat di Kota Jambi ini. Termasuk banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Jambi. Nah, itu saya angkat menjadi motif. Kemudian dari itu menjadi, kemudian dari suatu daerah juga saya angkat. Nah, misalkan di daerah Batanghari atau Muara Jambi, sebelum pisah itu ada namanya, saya buat motif kuau burung ranggo. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan, itu saya tuangkan ke batik Jambi. Dulu ada juga namanya perahu lambo di Jambi. Nah, dipakai oleh kaum Melayu Jambi. Kemudian ada perahu kincir. Itu saya buat dengan motif-motif yang khas untuk motif Jambi. Nah, kemudian ada motif candi. Kemudian ada lagi motif-motif izah rumah gedang. Saya buat. Kemudian ada ketemu dengan duren, bukan duren pecah aja.
ada nama saya buat desain durian tembago. Jadi dari saya melihat batik-batik kuno, itulah ketertarikan saya untuk beralih dari seni lukis menjadi membuat satu desain batik Jambi. Berkat puji syukur kepada Allah dan niat tulus saya dari menggerakkan dari pernah awal saya mengikuti atau bekerja di Yayasan Bina Lestari Budaya yaitu di Mudung Laut selama 35 tahun saya menggeluti dunia batik ini. Kemudian dari 84 mulai saya meneliti dari hal corak Jambi, kemudian dari pewarnaan alam Jambi. Dulu Jambi itu terkenal dengan pewarnaan alam. Maka dari situ saya terus berkelanjutan mencintai batik sampai akhirnya saya tinggal ibaratnya terdampar di Danau Sipin ini. Karena istri saya orang Danau Sipin, kemudian saya bertempat tinggal di sana. Nah, di situ mulai juga saya mengembangkan batik. Mungkin sekalian Ananda bisa dan lihat ataupun pemirsa yang ada di Jambi. Dulu dikatakan Danau Sipin ini ya sangat angker atau lagi Pulau Pandan. Nah, dari awal saya masuk ini saya lihat potensinya banyak sekali. Dari budaya, seni, peninggalan sejarah. Nah, apa salahnya untuk menghilangkan imit-imit buruk yang dikatakan kampung narkoba itu, saya buat yaitu batik Sipin Jajaran. Nah, dari batik Sipin Jajaran itu kami minta wadah. Kemudian juga dari pemerintah kota, alhamdulillah dengan Pak Pasah telah membuatkan kami itu rumah tenun di kota Jambi yang berada di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin ini untuk masyarakat kami. Asal usulnya karena saya berkeinginan kalau tanpa pemerintah kami juga tidak bisa besar, ya. Dan disitulah saya membina bersama teman saya, seorang seni juga, desainer yaitu Mbak Yani Oscar, kami bersepakat untuk mengajar di Danau Sipin ini tanpa dibayar. Dari membuat batik, dari membuat apa hal yang tentang budaya Jambi, sampai menjahit pun kami ajarkan di sini untuk masyarakat. Kemudian 4 tahun saya berpikir kembali. Setelah dibuka oleh pemerintah kota, terutama Pak Pasah, ya, karena areal di sini merupakan menjadi wisata yang ada di kota Jambi. Nah, terpikir untuk saya, maka saya harus mengembangkan wisata di sini. Dengan saya berdomisili di sini, di Danau Sipin, kemudian saya mengajar anak-anak di Danau Sipin, nah tentu ada wadah. Ya, alhamdulillah dipenuhi oleh pemerintah, yaitu dibangunnya itu rumah tenun kota Jambi yang berada di Kecamatan Danau Sipin, Kelurahan Legok. Kemudian saya berinisiatif lagi. Saya harus punya galeri dan bisa menaungi para masyarakat yang ada di Danau Sipin. Dengan apa caranya? Ya, menabung. Ya, dari hasil dari batik itu sendiri kami buat. Kemudian ada juga sahabat yang bisa membantu saya dalam mensupport saya. Nah, berdirilah kami di sini yaitu suatu galeri. Galeri ini bukan hanya untuk pribadi saya, tetapi di sini saya bisa mengajarkan masyarakat Jambi ataupun dari luar Jambi sebagai contoh dalam pengembangan budaya dan seni, terutama seni batik Jambi. Kalau tidak kita latih masyarakat kita, akan hilang budaya batik itu sendiri. Nah, maka saya buatlah ya ini suatu galeri, di sini bisa kita belajar, kemudian kita bisa buat edukasi, belajar membatik, belajar membuat ekoprint, belajar membuat jeruman, jadi membuat sulam membenang emas, jadi sehingga seni budaya Jambi itu tidak hilang. Nah, disinilah saya pertama di lantai bawah saya buat untuk edukasi, kemudian untuk pertemuan masyarakat-masyarakat di sini dalam hal berembuk budaya dan hal berembuk bekerja dalam suatu masyarakat dalam hal gotong royong. Kemudian di lantai dua saya buat satu galerinya, bukan tempat tinggal saya.
Di sini saya bisa menampung para UKM yang ada di Lego ini, khususnya di Kecamatan Danau Sipin. Mereka bisa menitipkan barang di sini. Kemudian selain daripada barang-barang karya-karya saya punya desain hampir 680 desain. Nah, dari itulah saya buat motif-motifnya itu tadi dituangkan ke dalam batik. Nah, mungkin orang akan tertarik datang ke galeri kami untuk membeli hasil karya saya tadi dengan label brand nama itu Bahari Batik. Kemudian ada brand lagi itu brand Batik Sipin Jajaran. Supaya kami mengundang para masyarakat luas ataupun dari nasional, internasional untuk datang ke daerah kami, yaitu daerah Danau Sipin, Legok, Kecamatan Danau Sipin ini. Karena orang beranggapan bahwasanya di sini merupakan tempat kampung narkoba. Namun tidak begitu. Dari peringkat 4 se-Indonesia, Jambi terutama, itu tingkat narkobanya dulu ke tingkat 4. Gimana saya sebagai warga negara dan sebagai warga masyarakat dan masyarakat untuk meriwa image itu tadi dan memulihkan kembali image-image yang buruk terhadap daerah kami. Kami punya generasi SDM-nya, gimana saya latih untuk itu. Akhirnya alhamdulillah dari tingkat 4 menjadi tingkat 27. Mudah-mudahan kami ingin tidak ada lagi yang dikatakan kampung narkoba, tapi bukan kampung budaya dan seni. Dan itulah saya mulai menggali kembali untuk mengembangkan batik Jambi supaya jangan punah. Maka saya gedung ini saya buat berdampingan berdekatan dengan tempat tinggal saya. Ya, jadi masyarakat dari manapun bisa belajar ke sini. Ya, belajar edukasi. Dan sambil Dato juga sambil memperkenalkan daerah saya, terutama Danau Sipin ini. Potensi wisatanya Danau Sipin ini alhamdulillah sangat baik, sangat bagus. Satu-satunya danau yang berada di Kota Jambi adalah Danau Sipin di tengah Kota Jambi. Nah, gimana kita bisa menjual suatu wisata, edukasi, wisata batik, wisata seni di sini? Maka tujuan saya kemarin membangun sampai terseok-seok untuk membangun galeri ini tanpa bantuan pemerintah dan bantuan apapun. Alhamdulillah, saya mewakili daripada partai atau garis keturunan, yaitu dari Penembahan Senopati Inggolonggong Mataram Suto Wijo, adalah Raja Islam Mataram Islam pertama yang bergerak di Jogja ya dulunya. Jadi ini adalah pin yang saya pakai pertama adalah pin Kesultanan Jambi. Alhamdulillah kita sudah mempunyai Sultan Jambi, yaitu Kesultanan Jambi Darul Haq yang kita telah nobatkan, yaitu Yang Mulia Sultan Jambi Said Fuad bin Abdurrahman Barakbah sebagai Sultan Jambi dengan garis keturunan yang benar untuk menjadi Sultan Jambi. Termasuklah saya jadi pendidikan pengurusan dalam Kesultanan Jambi. Kemudian ini adalah lambang dari Kesultanan Yogyakarta. Karena keturunan daripada ibu saya, nenek saya adalah dari Partai Penembahan Senopati Ingogo Imataram Suto Bujoyo adalah Raja Islam pertama, Mataram Islam pertama. Jadi saya mewakili semua. Kebetulan saya adalah Ketua Korwil Wilayah Sriwijaya, itu mencakup dari Lampung sampai Aceh. Saya menjadi ketuanya, yaitu di ini lambang Patra.
Jadi alhamdulillah, mungkin kalau kita lihat runut lagi dalam hal kebudayaan Jambi, Jambi dan Mataram itu tidak bisa dipisahkan. Nah, dengan hal itulah menjadi suatu kebudayaan yang ada di Jambi itu banyak keterkaitan. Kalau kita lihat dari awal dari kerajaan Melayu, Melayu tuanya, yaitu dari zaman Hindu-Buddhanya, ya. Kemudian darah petak, darah jingga, kemudian juga dari adanya ekspedisi pemalayu yang dilakukan oleh Raden Wijaya dari Singosari, kemudian memboyong Putri Jambi yaitu darah petak, darah jingga oleh Kebo Anabrang ke Singosari, lalu dinikahkan oleh Raden Wijaya di sana. Kemudian beliau juga sempat menurunkan Raja Majapahit di sana. Kemudian kembali lagi darah jingga menikah pula dengan pembesar di Singosari. Kemudian kembali lagi ke Damasraya, ke Suwarna Bumi, dan akhirnya kemudian melahirkan Aditya Warma, dan itu kembali lagi menurunkan lagi Putri Selaras Minamasa, ya, Putri Panjang Rambut, Putri Bungsu. Nah, yang bernama siri ke Jambi itulah yang menjadi cikal bakal daripada raja-raja Jambi, yaitu dari Putri Selaras Minamasa. Pertamanya itu Hindu Buddha telah menikah dengan bangsawan Turki yang masih garis keturunan Rasulullah, maka beliau melahirkan 4 orang anak: Rangkayu Pingai, Rangkayu Kedataran, Rangkayu Hitam, dan Rangkayu Gemuk merupakan Seripa. Nah, dari cikal bakal itulah dari Putri Selaras Minamasa, itulah yang menurunkan raja-raja Jambi sampai ke Sultan Taha Saifuddin. Alhamdulillah selama ini kita kehilangan jatuh diri sebagai kemana Kesultan Jambi. Kesultan Jambi itu merupakan kesultan yang besar, diakui seluruh dunia, diakui oleh Nusantara. Maka alhamdulillah kita sudah menobatkan Sultan Jambi yang mulia Syed Fuad Abdurrahman bin Barakbah menjadi Sultan Jambi. Itu makanya saya memakai ini. Jadi ada keterkaitannya. Saya berdiri juga di Kesultanan Jambi, saya juga berdiri di Patra, penambahan Senopati yang merupakan garis keturunan daripada Raja Islam pertama di Mataram. Ya, gitu. Nah, mungkin darah itu juga yang menyebabkan diri saya kemudian mencintai batik, mencintai budaya Jambi. Maka dari bilang Jambi dan Mataram itu tidak bisa dipisahkan. Nah, itu. Alhamdulillah kami di Danau Sipin, Kerawang Lego, Kecamatan Sipin ini istilahnya dibangunlah oleh wali kota sekarang ini, yaitu wali kota Pak Pasah, ya, untuk menjadikan destinasi sejarah dan budaya dan wisata di sini, ya. Kemudian di Danau Sipin ini didirikanlah rumah tenun itu 2017 yang lalu. Kegunaannya untuk masyarakat Danau Sipin bisa berkembang, bisa mengenal budaya. Karena rumah tenun itu sendiri dibangun untuk dulunya keinginan Bapak untuk menjadikan kampung tenun di sini. Ya. Juga sempat buat tenun, kemudian selain dari tenun juga ada batik, kemudian ada seni budaya lainnya yang ada di sini. Nah, di situ merupakan tempat rumah. Istilah tempat mendidik, istilahnya candra di mukanya para pemuda-pemuda Jambi ataupun dari ini untuk belajar ke sana. Kebetulan saya sendiri
yang mengolah rumah tenun, kemudian saya buatlah suatu apa pembelajaran di sana bersama Mbak Yani Oscar. Kami tanpa ini pamri dan apapun kami mengajar di sana pada masyarakat Jambi, utamanya khususnya masyarakat Danau Sipin. Karena ingin mengangkat harkat martabat masyarakat Danau Sipin yang dikatakan beginilah kampung ini, tapi dengan adanya dibangun pemerintah rumah apa tenun Kota Jambi, alhamdulillah semua budaya yang apa kami bisa tampilkan daripada anak-anak kami yang berada di sini. Nah, timbullah suatu istilahnya pengembangan seni budaya. Apalagi alhamdulillah kami ini merupakan kecamatan muda ya. Karena kami dari pecahan dari kecamatan Telanaipura, kami jadi kecamatan Danau Sipin. Dalam hal batik ini bagi saya lah bisa mengembangkan budaya Jambi khususnya budaya Tanah Pilih, karena batik ini terlahir dari Tanah Pilih Pesuka Betua. Kemudian juga alhamdulillah saya bisa membuatkan batik saya itu istilah dipakai oleh presiden, terutama dulu juga Presiden Megawati, kemudian Jokowi juga ada pakai, kemudian juga dari para menteri-menterinya. Alhamdulillah berarti mereka masih meminati batik, terutama batik dari Jambi ini. Dari wisata dunia, dari wisata dari ada dari Belanda, ada dari Eropa ya, ada dari Malaysia, Brunei. Ada yang sering membeli karya-karya saya dengan brand Bahri Batik itu. Kemudian saya yang senangnya ibaratnya saya ingin mengembalikan kembali replika batik-batik Jambi yang kuno. Memang kalau dilihat batik-batik yang kuno itu sangat diminati oleh para kolektor. Karena tentu membeli batik dengan yang asli ataupun yang betul-betul karya nenek moyang dulu memang sangat mahal. Tapi bisakah kita sebagai pencipta batik, sebagai penerus batik ini membuat suatu karya seni tapi meniru kembali, mereplika kembali dari karya-karya nenek moyang kita itu bisa diminati oleh orang-orang yang sekarang. Dengan itulah saya alhamdulillah mengembangkan batik Jambi dengan pewarnaan alam Jambi, dengan membuat desain kembali mereplika desain yang dikerjakan oleh nenek moyang kita dulu. Nah, itulah maksudnya kebanggaan saya. Alhamdulillah saya bisa melestarikan batik Jambi ini untuk pola muda. Kemudian juga saya berharap sekali lah kepada generasi sekarang ini, cintailah batik. Bukan merupakan hal yang kuno, bukan hal yang terpinggirkan, tetapi itulah mencerminkan bahwasanya budaya kita, budaya Melayu Jambi itu sangat kokoh dan kuat, sangat mempunyai misteri yang perlu sekali digali dan perlu dikembangkan. Semoga batik yang ada kita sekarang, terutama batik Jambi, bisa berkembang luas, bisa menangkalkan harkat martabat para UMKM yang ada di Jambi dengan halnya membuat produksi batik Jambi, kemudian melestarikan kembali budaya batik Jambi supaya jangan hilang. Kalau kita lihat sekarang dengan dunia yang semakin modern dan semakin yang dapat menimbulkan budaya itu akan luntur, kutru itu akan luntur. Tapi kita berharap juga para pencinta batik, para pelakor batik ataupun seniman-seniman batik atau seniman yang lain pun dalam budaya tetap mempertahankan, lestarikan budaya. Dan saya mohon juga ke pemerintah supaya muatan lokal muloknya itu ada daripada seni budaya terutama batik Jambi, tarian Jambi, bahasa Jambi, termasuk kuliner Jambi. Itu diperkenalkan dari TK, SD, SMP sampai SMA sampai ke perguruan tinggi.
Sebenarnya batik Jambi itu sangat unik. Dari yang klasik sampai yang sudah dibuat istilahnya sesuai dengan destinasi sejarah budaya yang ada yang terkini. Contohnya yang paling Dato suka itu motif klasik Jambi itu batik yang bernuansan kapal sanggat. Jadi motif kapal sanggat itu ada 4 di macamnya. Tapi yang paling unik saya satu di situ. Kebetulan itu replika dari batik kuno Jambi. Dari kapal sanggat Jambi yang dibuat oleh nenek moyang itu. Contohnya ada saya ini. Nah, ini. Nah, ini sangat unik sekali. Ini terdapat nih motif kapal. Kapal sanggatnya itu tadi. Kemudian di kapal itu mempunyai kisah atau ya suatu ornamen yang mempunyai cerita. Contohnya di sini ada kena di danau atau maksudnya di sungai Batanghari itu ada hewan-hewan yang ada. Cuman mungkin ada ubur-ubur, ada apa, ikan ya. Tapi di sini dikembangkan merupakan stilisasi penggayaan bukan berbentuk yang sebenarnya. Nah, contohnya ada burung, burung elang ya. Kemudian di sini juga ada burung juga. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan air. Kemudian juga ada ikan. Nah, di situ merupakan suatu kolaborasi motif yang indah. Maka sangat unik. Desain batik Jambi dengan motif kapal sanggat dengan mempunyai corak bermacam-macam flora dan fauna ada di situ. Nah, ini dari replika kain kuno Jambi dengan pewarnaan alam. Maka saya kembalikan kembali supaya anak-anak muda dan para kolektor batik Jambi mengetahui bahwa batik klasik Jambi itu ada bermacam-macam. Ada hampir 200-an macam motif klasik Jambi. Dan ada lagi yang sangat unik yang bangsun. Ini dari pewarnaan alam. Nah, kemudian ada lagi motif Batanghari. Nah, ini motif Batanghari kuno. Ini tulis dengan pewarnaan alam. Nah. Ini. Sangat unik. Mempunyai liku-likunya, batang-batangnya itu. Sungai. Nah, dengan coraknya gimana? Ada floranya, ada fauna juga. Mungkin ini ada ya jenis kinjang-kinjang ya. Kemudian ada floranya, tumbuh-tumbuhannya. Ini ibaratkannya Batanghari. Nah, ini sangat unik. Ini saya temukan daripada kain kuno. Kemudian saya replikakan kembali dan menceritakan kembali pada generasi penerus kita untuk mengenal tuh batik Jambi bahwasanya motif Batanghari itu ada. Nah, kemudian juga kebetulan saya mengembangkan kembali dari motif klasik, kemudian saya kembangkan dengan motif karya saya sendiri. Ya, tanpa meninggalkan corak khas yang Jambi. Terutama ini tadi. Saya buat juga motif burung kuang. Nah, tapi dengan nuansa yang berbeda. Saya tambahkan lagi. Nah, dengan hayatinya ada, dengan pohon kehidupannya juga ada di sini. Ini adalah motif burung kuau. Nah, kebetulan burung kuau ini adalah merupakan ikon daripada Mor Jambi. Di situ saya buatkan ada motif candi juga ya dengan stilisasi penggayaannya. Kemudian ini ada burung pandemi yang ada di daerah Merlung atau daerah hutan Merlung atau di daerah hutan Mor Jambi yaitu burung kuau. Nah, kemudian karena saya bertinggal di Danau Sipin, karena saya mulai mengembangkan batik Sipin jajaran, saya membuat pola desain atau desain. Dan itu pun saya lihat daripada peninggalan sejarah yang ada di Danau Sipin. Contohnya ini ada motif angso duo dengan
motif kelenteng Hualengkeng. Nah, nah, ini adalah motif kelenteng Hualengkeng yang ada di Danau Sipin, merupakan tempat ibadah kaum Konghucu. Berarti dulunya kami di Danau Sipin ini ada adanya toleransi beragamanya, ya. Karena di situ juga ada candi Sekerabat yang dulunya merupakan candi daripada Hindu Budaya. Nah, kemudian dari kelenteng ini kan saya mulai membuat juga ada motif angso duo, biji kopi dengan durian pecah. Saya berkolaborasi kan tadi dengan tumbuh fauna, ya. Nah, ini angso duonya menceritakan apa kisah kerajaan Melayu pencarian daripada apa kerajaan Melayu atau tanah Filipi Saka Betua tadi dengan menarik angso tadi. Nah, kemudian ada lagi sesuai dengan destinasi sejarah dan budaya, yaitu saya buat adalah motif stupa candi Solo Sipin atau stupa candi Sekerabat. Nih, ini adalah candi Sekerabat atau candi Solo Sipin yang berada di Kecamatan Danau Sipin di Kelurahan Legowo. Ini merupakan peninggalan dari Melayu tua yang masih berbasis agama Hindu Budanya. Kemudian angso duonya itu mencerminkan dulunya di situ juga terdapat istana kerajaan Melayu Jambi, yaitu tanah Filipus Saka Betua, diritualkan kenapa? Untuk mencari itu dengan melepaskan dua angsa. Nah, apabila dua angsa itu di situ mengupur atau bertelur atau bertelur dan berinteraksi, disitulah akan menjadi suatu negeri yang dinamakan Tanah Filipus Saka Betua. Jadi ini merupakan cerita. Keunikan daripada batik saya itu menceritakan sesuatu yang ada peninggalannya gitu. Nah, itulah yang membuat saya itu membuat suatu seni itu penuh dengan cerita. Harapan saya kepada generasi muda, khususnya pemerintah juga ya, sekarang khususnya untuk generasi muda, benar-benarlah mencintai batik Jambi, jangan sampai punah. Belajarlah, dalamkanlah, karena motif Jambi itu banyak sekali daripada bentuk motif klasik Jambi. Sayang kalau sampai punah. Siapa lagi yang akan melestarikannya? Jambi kaya loh sebenarnya. Selain daripada Jawa, Jambi merupakan batik tertua di Sumatera. Maka saya tekankan pada anak-anak muda, cintailah batik Jambi. Cintailah karya adiluhung daripada nenek moyang kita dahulu. Dan harapan lagi saya ke pemerintah, mohon juga sebagai aparat tertinggi dalam legislatif dan edukatif untuk mengembalikan lagi hasanah batik Jambi dalam suatu mulok untuk anak didik kita, anak-anak remaja kita dari TK dasar tadi sampai ke perguruan tinggi, biar mereka mengenali loh ini karya nenek moyang kita yang perlu dan kemudian juga perlu dipelajari di dalam setiap sekolah itu tadi dengan adanya mulok. Pertama batik, kedua bahasa Jambi atau Melayu Jambi, kemudian juga tarian-tarian Jambi, kemudian kuliner Jambi perlu sekali dipertahankan. Mudah-mudahan untuk pemerintah ke depan ataupun pemerintah nasional dan internasional dan itu mengembalikan kembali hasanah istilahnya budaya nasional internasional. Tetapi utamakan nasional juga.
ya. Jambi itu kaya dengan apa, tradisi, budaya, batik, bahasa Soloko, bahasa istilahnya apa, berpantun dan segalanya. Pertahankanlah itu, kemudian itulah merupakan jati diri kita sebagai bangsa yang mulia dan bangsa yang besar. Itu aja.